Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi hari ini aku nggak bisa keluar jauh karena udah 2 hari ini nih kucing Samsul ya, yang penguasa base camp ini udah nggak pulang teman-teman. Udah 2 hari. Ini aku mau muter-muter di sekitar sini aja sambil nyari-nyari ya. Siapa tahu ketemu. Ya mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa ya. Mudah-mudahan cuma kawin di luar, karena kucing gitu ya, kalau emang dapat betina kadang 3 hari sampai 1 minggu itu nggak pulang juga. Nah tapi agak khawatir ya teman-teman, makanya ini aku mau nyari-nyari di sekitar sini karena katanya nyebrang tol ada yang lihat tukang warung depan, makanya ini aku mau susulin nyari-nyari di sana sambil kasih makan kucing-kucing yang nanti ketemu di jalanan ya. Yaudah teman-teman, ini aku mau langsung berangkat. Ada yang lihat tukang warung itu, dia nyebrang ke tol sana teman-teman, makanya ini aku mau cari ke sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ketemu ya, karena tempatnya di seberang sana, jadi kita puter dulu teman-teman. Ini aku mau cari sebelah sini teman-teman, mudah-mudahan ketemu ya. Nah di sini urutannya kali ya. Nih aku udah di tengah-tengah tol. Ini aku mau nyari mulai dari sini ya. Udah izin juga sama penjaganya tadi. Lihat kucing. Halo teman-teman, ini aku udah di tol ya. Karena motor nggak bisa masuk, jadi aku parkirin di sebelah jauh. Yang tadi udah izin sama tukang penjaganya buat nyari di sini, teman-teman. Mudah-mudahan sih si Samsul ada ya kucingnya. Soalnya kasihan. Bos, coba lewat pinggir kali. Takutnya ngumpet ya, takut sama mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Samsul, bos. Bos, ini aku tuh di pinggir kali teman-teman, dilusurin. Siapa tahu dia di sini nggak bisa nyebrang ke sana ya, karena tempatnya kayak gini, ada pagernya. Biasanya nggak pernah pergi teman-teman, Samsul itu paling pergi sehari terus pulang ya, walaupun berantem gitu. Karena udah setiap hari di rumah, jadi kayaknya sepi kalau nggak ada dia. Bos, ini udah muter-muter belum ketemu ya, tapi pantang menyerah karena kasihan di luaran gimana makannya kan. Dan aku nggak tahu kucingnya, mungkin karena emang nggak bisa pulang atau memang dia lagi kawin sama betina teman-teman. Karena kucing gitu ya, kalau memang dia lagi pacaran tuh kadang 3 hari, 4 hari, kadang sampai 1 minggu nggak pulang. Bos, bos, siapa tahu dia tuh nggak bisa nyebrang karena ada pagar, terus dia muter lewat sini. Bos, di jalan udah jauh banget teman-teman. Bos, bos. Samsul, malah dilihatin orang merah-merah. Bos, coba ke seberang kali teman-teman, ke jembatan. Bismillahirrahmanirrahim, ini jembatan lama gak digunain semenjak jalan ditutup dibangun tol ya.
kucing di sini. Halo teman-teman, sudah muter-muter ya, nggak ketemu kucingnya, nggak tahu kemana. Minum pantat jadi merah. Bos, ini ada rongsok-rongsok gitu teman-teman. Ini bekas sofa tuh putih ya. Bos, nih. Jadi emang di sebelah sini tuh buat rongsok-rongsok gitu. Udah muter-muter ya, udah jalan jauh banget. Ternyata gak ketemu juga. Mudah-mudahan sih nanti masih pulang ya, karena kasihan di luaran. Mudah-mudahan gak kenapa-napa. Udah bawa tas, gak kepake. Kita pindah tempat. Ini aku mau coba ke perumahan warga, teman-teman. Sebentar sampai sini-sini ya. Nah ini aku pengen banget ke sini, teman-teman. Siapa tahu dia ada di sini ya, karena siapa tahu dia kawin sama kucing sini, karena di sini tuh banyak kucing, teman-teman. Bos, besar ciri-cirinya, apa nggak ada yang lihat ya? Gak tau, dia gak makan. Ini aku ketemu kucing lain, teman-teman, tapi bukan kucing yang dicari ya, bukan si Samsul. Dia pada flu, Pak. Musim. Ini ternyata leper juga, teman-teman. Tuh, dia yang makan ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini dia kena prolaps rektum, teman-teman. Jadi anusnya sampai keluar gitu ya. Kasian banget. Ini makannya nih, jangan itu. Ini harus yang halus-halus makan. Nih. Sini. Ya Allah, kelaparan ya. Astagfirullahaladzim. Makan. Lagi sakit. Hah? Lagi sakit. Diobatin dulu ya.
capek bos. Tenang ya, nanti diobatin ya, nanti ke dokter ya, kamu pasti sembuh. Sini, kasihan banget ya, ya Allah. Ini aku baru nyampe rumah teman-teman. Niatnya tadi nyari kucing aku ya, tapi malah ketemu anak kucing yang memang butuh pertolongan buat diobati karena dia sakit prolaps ya, atau keluarnya anus, jadi mau gak mau nanti harus dibawa ke dokter. Ini biarin kucingnya istirahat dulu karena tadi aku telepon dokter belum diangkat ya, takutnya nanti gak ada di tempat. Ini dia udah kesakitan banget, udah gak nyaman. Sabar ya pus, nanti dibawa ke dokter ya. Yang penting kamu udah aman di sini ya. Jangan sedih, nanti diobatin. Jadi rencananya ini aku mau langsung bawa ke dokter teman-teman. Nah karena dokternya ditelepon-telepon belum diangkat, dicat juga belum dibales, jadi nanti ke dokternya nunggu dibales dulu. Karena biasanya kalau nggak dibales itu lagi di luar, takutnya nyampe sana itu lagi nggak ada atau lagi tutup. Ya udah teman-teman, ya aku makasih banget ya yang udah nonton video ini. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang, dan semoga ke depan lebih banyak lagi kucing-kucing jalanan yang bisa kami tolong. Aku Adi Pras undur diri, salam cat lovers. Di follow ya Instagram aku.